Di sini pusatnya mobil bekas sejagat raya ya, ini yang bernuansa kerajaan. Nih, alhamdulillah stok nanti sampai ujung sana. Nah, itu belum yang sebelahnya sini ini. Di belakang sini nanti ada lagi unit-unit buat panjenengan. Ini 1000 unit lebih ya nanti yang bisa jenengan pilih, dan di Prav Motor juga bisa melayani secara online. Kalau yang rumahnya jauh tidak usah khawatir, nanti bisa pembelian secara online. Dan untuk garansinya pun bisa sampai 1 tahun. Nah, tinggal mekanisme pembeliannya panjenengan gitu ya nanti. Monggo, kalau mau pilih-pilih unit atau mau cari-cari unit, langsung datang aja ke Prav Motor. Kalau memang percaya, bisa langsung pembelian secara online. Karena untuk stok di Prav Motor itu pun juga keluar masuk. Nah, ini konsumen-konsumen yang masih pada negosiasi ya itu. Nah, nanti kalau udah masuk, ruangannya di bawah situ nanti. Stoknya banyak sekali ya buat panjenengan. Dan kita juga melayani seluruh luar pulau, seluruh jagat raya. Dan saya doakan yang nonton video ini bisa cepat kesampaian beli mobil di sini. Nah, gitu ya. Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan nyepil-nyepil unit yang sesuai komentar panjenengan. Gitu. Dan undiannya juga ada di sana nanti. Jangan lupa ya. Yang belum follow langsung follow terus akun-akun dari Prav Motor. Jangan lupa share terus videonya sebanyak mungkin ke teman, ke saudara, ke kalian. Gitu. Alhamdulillah. Ini kan di Jawa ya mas, saya di Kalimantan Barat. Kira-kira untuk ongkos ke Kalimantan Barat berapa ya? Untuk ongkos pengirimannya nanti bisa langsung konsultasikan sama bagian marketing. Nah, alhamdulillah suasananya seperti ini ya. Ini showroom mobil yang bernuansa kerajaan. Nah, yang ada di Indonesia cuma ada di Prav Motor nih, kalau tidak salah loh ya. Nah, seperti ini. Itu pendoponya di situ. Itu pendopo, sini juga pendopo. Ini gerbangnya di situ nanti. Ini gerbangnya. Ini pusatnya mobil bekas seluruh Indonesia. Ini ribuan stok buat panjenengan. Nah, yang akan kita obrol. Dan untuk undian itu juga ada nanti. Nah, 3 unit sepeda motor di situ. Nah, itu. Itu yang akan kita undi di bulan Ramadan. Yang belum follow langsung follow aja ya nanti. Nah, buat undiannya itu yang khususnya sudah beli. Nah, akan kita undi nanti, di kwitansinya juga ada nanti. Dan ini alhamdulillah stok-stok yang datang hari ini lumayan banyak. Dan konsumen yang masih pada negosiasi, nah di situ nanti. Kalau mau negosiasi bebas, mau nego. Dan kita juga melayani pembelian secara online maupun offline. Dan melayani pun juga tukar tambah. Mulai dari mobil yang harga di bawah 50 bahkan sampai ratusan juta. Nah, tersedia banyak buat panjenengan. Nah, di sini nanti pesatnya. Dan untuk garansi bisa sampai tahunan loh ya, tergantung mekanisme pembeliannya. Nah, gitu. Tapi kalau biaya pengiriman sampai Kalimantan itu biasanya sekitar kemarin enggak sampai 5 juta kok untuk pengirimannya. Tapi nanti untuk pastinya bisa langsung ditanyakan sama marketingnya langsung. Nah, gitu ya nanti. Biasanya kita pakainya ekspedisi. Monggo, kalau mau datang langsung datang aja. Nah, itu kerajaannya di situ. Ini konsumen-konsumen. Amit nggih, Pak. Nah, kula tunggur niki. UMR pengen Innova diesel ya. Ini bahan cumi-cumi darat ini. Ini bahan cumi-cumi darat, platnya lokal Adi, ini Innova diesel, harganya 150 jutaan saja ini ya. Innova diesel yang murah. Ini tahunnya 2010. Dan untuk test drive di Prav Motor itu sepuasnya ya, silahkan nanti kalau mau test drive. Jadi jangan pengen gaji UMR terus buat nyangsur. Nah, nanti tergantung DP-nya ya, mau DP berapa jenengan. Nanti kalau mau DP 20 atau 30 atau sampai 50 juta bisa ya untuk jenis-jenisnya Innova. Nanti untuk pastinya bisa langsung ditanyakan sama bagian kredit. Kalau nanti jenengan pengen DP minim, angsuran murah, nanti bisa ambil jenisnya Sigra atau Calya, seperti itu ya. Nah, jenisnya Sigra Calya itu bisa DP di bawah 10 juta nanti. Kalau jenisnya Innova kayak gini, DP di bawah 10 juta kemungkinan belum bisa. Karena mobil-mobil besar itu DP-nya agak besar. Ini juga Innova diesel juga ini ya. Harganya ini 160 jutaan ini, platnya lokal AE ini, warnanya silver. Ini mau tahunnya berapa mas? 2010 ya? 2010 ya, itu tadi Innova diesel 2010, harganya 150 jutaan. Nah, seperti itu kalau mau test drive sepuasnya. Dan di Prav Motor itu untuk garansinya bisa sampai 1 tahun. Tergantung jenengan mekanisme pembeliannya. Karena di sini ada Bank Sinarmas, Bank BCA, Bank Oto, Bank Adira, sama apa sih tau guys? Hah? Mandiri.
Nah itu ya, ini showroom yang bernuansa kerajaan itu. Lokasinya ada di Desa Glonggong, Kecamatannya Ndolopo. Nah, Panther, ini rajanya diesel juga 150 jutaan ini ya. Banyak mobil-mobil di sini. Terus Innova seperti ini 2011 juga 130 jutaan saja. Nanti kalau minat silakan, bisa pembelian secara online maupun offline. Tukar tambah juga bisa. Beli mobil, nah, dengan gaji UMR itu, nah, solusinya ada di Praf Motor. Contoh Sigra kayak gini, ini bisa DP gaji UMR loh ya. DP 3 atau DP 5 atau DP 6 jutaan bisa. ACC langsung bawa pulang ini mobil. Bisa langsung jalan pulang. DP 3 juta bisa bawa pulang mobil. Nah ini ada di Praf Motor nanti kalau udah ACC. Yang pengen kredit silahkan ya. Untuk kredit bisa seluruh Indonesia. Walaupun sampean masih kuliah atau sambil kerja sampingan bisa juga ya, yang mau kredit silakan. Dan untuk syarat-syarat kredit itu gampang, prosesnya pun juga cepat, DP-nya ringan, angsurannya juga murah, adanya di Praf Motor. Pajero ini yang manual ya, Pajero ini yang transmisi manual, platnya sudah lokal AE. Ini Pajero jarang ada ini ya. Ini yang transmisi manual, cuma saya ini dikunci. Ini harganya 200 lebihnya enggak banyak. Paling sekitar 210 jutaan ya. Nanti untuk pastinya bisa langsung ditanyakan sama marketing kita. Nah, monggo. Dan itu untuk stok-stok mobil jenisnya Xpander. Banyak yang sudah sold out ya. Dan ini mobil yang masih di test drive sama konsumen. Men konsumen, kira-kira kamu datang kapan men konsumen? Kira-kira yang nonton video ini sampai mana aja ya ini nanti? Video ini sampai mana aja, aku pengen tahu. Kira-kira yang nonton video ini orang dari mana aja ya. SL7 seperti ini paling sekitar 200-an ya kurang lebihnya. Ini juga baru datang, kuda diesel paling sekitar 60-an ini ya. Ini yang bahan bakarnya diesel. Nanti untuk pastinya kita cekkan di video berikutnya. Kita sebutkan ulang ya nanti. Dan itu Toyota Alphard yang kemarin kita review, alhamdulillah laku ya. Laku yang beli Bu Joko. Bu Joko mana ya, kurang tahu. Marketingnya Pak Basir ini tadi. Alhamdulillah sudah laku atau sudah sold out. Buat main konsumen yang belum kebagian mobil-mobil Praf Motor, silakan bisa secara pembelian secara online. Nah, ditunggu nanti kedatangannya. Sedia payung sebelum hujan atau sedia mobil sebelum hujan. Nah, kalian semua yang nonton video ini semoga disegerakan beli mobil di Praf Motor. Ini pusatnya mobil bekas yang bernuansa kerajaan ya, itu ada padepokannya, ada pendoponya, terus gubuk kecil-kecilnya juga ada itu ya. Ada joglonya seperti itu ya. Nanti untuk tempat bernegosiasi ada di situ. Itu gapurannya ada di sana. Nah, ini showroom satu-satunya yang ada di dunia mungkin ya, yang bernuansa kerajaan. Nah, di sini tepatnya. Banyak mobil-mobil yang akan kita obrol per hari ini. Nah, dan banyak mobil-mobil sport atau mobil-mobil premium. Nah, di Praf Motor ya. Ini deretannya ada Rubicon seperti itu, terus Mercy, Mustang, ada juga Mazda CX-3, Toyota Alphard itu nanti juga banyak. Nah, buat penggemar mobil-mobil yang harga-harga keluarga atau yang masih punya simpanan uang, bisa ditukarkan dengan mobil. Kalau jenengan punya simpanan tanah, bisa dijual, dibelikan mobil. Nah, kalau mobil bisa naiki kemana-mana ya. Jangan lupa komen aja di kolom komentar. Nanti kita sebutkan unit-unit yang ada di kerajaan mobil Praf Motor. Nah, seperti ini. Ini contoh-contoh mobil-mobil yang baru datang. Nah, mau cari mobil seperti apa? Di Praf Motor itu pusatnya. Kredit bisa DP ringan. Dan untuk garansi bisa sampai 1 tahun loh ya di Praf Motor. Garansi bisa sampai 1 tahun tergantung mekanisme pembeliannya. Contoh Honda Jazz seperti itu ya, harga ini cuma 172 juta. Honda Jazz tipenya RS. Ini ya, tipe RS 172 juta saja. Nanti kalau minat silakan. Itu juga ada lagi Mazda CX-5. Ini harganya 170 jutaan, mobilnya juga masih ada. Ini mobil-mobil yang kosong seperti ini, mobil-mobil yang sudah laku ya ini ya. Mobil-mobil yang sudah laku kalau yang kosong seperti itu. Nah, mobil-mobilnya sudah banyak sold out atau keluar. Alhamdulillah. Hujan datang, konsumen banyak juga yang masih
teknik unit seperti itu. Nah itu alhamdulillah ini hampir maghrib loh padahal kami cuacanya seperti ini. Ini masih diguyur hujan ya. Nah seperti itu. Harga 60-an Toyota Agya. Kamu nanti kalau cari Agya yang harga 60 jutaan. Nah ini ya, nanti gudangnya ada di sini. Kalau untuk mobil-mobil city car, untuk mobil-mobil jenisnya Jazz, Yaris ada di situ. Pengen kredit silahkan. Dana 60 jutaan pengen Agya nanti bisa kalau mau kredit. Nah, ada BCA Mandiri, Sinarmas, Adira, Uto, BCA Finance, Sinarmas itu juga ada nanti. Kalau Agya yang 60 jutaan di Prabu Motor itu belum ada ya untuk saat ini. Adanya Ayla. Ayla ini kepala 60 jutaan. 60 jutaan saja. Ayla 60 jutaan. Nah, Ayla kayak gini. Warna putih. Cuma 60 jutaan aja. Nanti kalau minat silahkan. Toyota Ayla. Daihatsu Ayla. Jangan lupa yang nonton video ini komen aja di kolom komentar. Nanti kita bantu nyepil-nyepil unit yang ada di sini ya. Mau cari mobil kayak gimana? Nanti kita bantu nyepil-nyepilkan. Pajero kayak gini juga baru datang. Warna hitam. Pengen gagah. Buat ini kan musimnya musim coblosan ya, pilpres itu. Monggo nanti. Itu yang sudah ada sunroofnya. Oh ini belum ini. Yang sudah ada sunroofnya itu yang tipe-tipe Dakar. Ini belum. Ini yang transmisi manual nih Pajero-nya. Pajero transmisi manual. Ready di Prabu Motor. Nah, baru mendarat platnya lokal AE. Kalau minat silahkan. Harganya berapa ya? Belum tahu, nanti kita update di video berikutnya untuk harganya. Yang mau kredit silahkan, garansi bisa sampai 1 tahun. Dan ini bulan Februari, masuk bulan Februari itu nanti akan kita adakan promo buat panjenengan untuk memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Promonya yaitu untuk konsumen yang beli baru 1 kali nanti kita kasih uang transport 300.000, dan untuk yang sudah berlangganan kita kasih uang transport 500.000 dengan bisa menunjukkan kwitansi yang pembelian sebelumnya, atau minta potongan, atau minta harga diskon, minta harga obral, bisa silahkan. Cash, kredit, tukar tambah silahkan, bebas. Audisi yang ini mungkin ya, ini harganya cuma 100 lebih dikit. Oh 100 lebih 9, 109 juta aja tahunnya 2004 ini ya. Mobil ini sangat mewah dan elegan, cuma ini mobilnya kotor. Dan untuk stok-stok mobil yang pengen kredit nanti ambil aja yang tahun-tahun muda. Dan untuk mobil di sini bisa garansi sampai 1 tahun loh ya. Enggak cuma bulanan. Nah, dimana-dimana lagi yang berani garansi sampai tahunan. Di Prabu Motor itu garansi bisa sampai 1 tahun. Tergantung mekanisme pembeliannya. Karena di kita melayani pembelian secara online, offline, cash maupun kredit. Jalan itu tinggal pilih aja nanti. Dan untuk stok-stok di sini, nah buat panjenengan, ini alhamdulillah lumayan banyak nantinya. Yang pengen diesel, Captiva-nya juga masih harganya 69 juta kemarin. Diesel tahun muda ini ya. Nah itu. Dan yang di sana juga masih cek-cek unit. Yang mau datang langsung juga silahkan. Ini lokasinya ada di Jalan Raya Ponorogo Madiun, daerah Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ya. Nah itu. Ini stok-stok buat panjenengan yang bisa jenengan pilih. Dan pickupnya cuma tinggal ready itu. Yang lainnya sudah pada laku, alhamdulillah, yang kita review setiap harinya. Di sini ribuan stok mobil bergaransi loh ya. Jenengan kalau beli di mobil di Prabu Motor enggak usah khawatir. Bergaransi, tergantung mekanisme pembeliannya. Gitu aja nanti. Kalian semua yang nonton video ini jangan di skip ya. Ini ada Toyota Alphard harganya 130 jutaan saja. Toyota Alphard harganya 130 jutaan. Nah, mobilnya sangat elegan. Sangat mewah. Seperti itu untuk mobilnya. Transmisinya automatic. Ini di lock ya. Nah, dikunci ini. Mobil ini baru datang dengan harga 130 jutaan saja. Kalau minat silahkan. Pembelian secara online maupun offline bebas, maupun tukar tambah bebas. Tadi yang kita review harga 700 jutaan,
Sekarang kita review juga Alphard harga 130 jutaan saja yang ada di Prabu Motor. Ini Toyota Alphard tahunnya 2007. Nah, ini dibilang tua enggak, dibilang muda ya belum muda. Kalau muda itu di atas 2010. Itu bisa dikategorikan tahun muda. Dan di sini juga ada Pajero atau mobil-mobil besar. Nissan Navara. Ini ready 2 unit ya, double cabin-nya. Harganya ada yang 160-an dan yang 170-an. Jadi tinggal pilih aja. Mau mobil kecil, mau mobil besar, di Prabu Motor ada semua. Kalau CRV seperti itu nggak sampai 100, itu di bawah 100. Fortuner juga platnya R, itu bahan bakarnya diesel itu sekitar 200 jutaan. Avanza ini baru masuk, baru mendarat. Akan kita review di video berikutnya. Jangan lupa yang belum follow langsung follow aja akun-akun dari Prabu Motor. Alhamdulillah ini udah datang hujan ya. Ini cuacanya agak mendung, dibilang panas ya enggak. Dan untuk mobil-mobil stikernya ada di situ semua. Nah, itu konsumen yang masih pada cek-cek unit. Mana ya? Jangan pengen tahu nggak mobil yang sudah laku, masuknya itu kemana? Ini contoh-contoh mobil yang sudah laku ya. Pengen tahu nggak sehari bisa laku berapa? Nah, gitu. Ini gudangnya yang mobil-mobil yang sudah laku nanti. Nah, seperti itu. Pengen 60 jutaan, pengen kayak gimana? Dapatnya Avanza kayak gini nanti ya. Avanza platnya lokal Jawa Tengah. Ini harganya 60 jutaan saja, tipenya tipe G. Nanti kalau minat silakan. Nah, mobilnya seperti ini. Transmisinya juga ini manual. Ini mobil mau kita poles ya. Atau istilahnya mau kita bersihkan. Nah, mau kita bersihkan. Ini masuk ke gudang-gudang yang mau kita bersihkan. Nah, di sini. Kayak RAS kayak gini harganya 140 jutaan ya, ini Toyota RAS. Terus Avanza juga nih. Tahunnya 2011. Ini harganya 90 jutaan. Nah, itu juga ada Avanza lagi warna putih kayak gini paling sekitar 130 jutaan. Ada juga ini Terios. Masuk polesan ya, Mas nih. Polesan Imam Syafi'i. Nah, jangan lupa nanti komen aja di kolom komentar ya. Mau sepil mobil kayak gimana? Nanti tak bantu nyepil-nyepilkan nanti ya yang ada di sini. Mobil yang kita polesi ya ini. Nah, ini mobil-mobil biar kinclong. Biar kinclong, biar tahu jenengan, biar suka nanti ya. Nah, seperti ini. Paling tinggal cek-cek, tinggal cuci-cuci aja nanti. Nah, ini mesinnya juga halus. Nah, itu tenaga dorong tapi ya. Pakai tenaga dorong. Halus pol. Tenaga manusia. Nah, itu. Ini Avanzanya. Ya, kalau minus-minus aja di chat. Ada yang waktunya repair-repair seperti ini ya. Cuma 60 jutaan saja. Moga nanti kalau minat silakan. Bisa pembelian secara online. Cash maupun kredit. Ini untuk lokasinya ada di depannya Umbul Square ya. Taman Wisata Umbul Square, Madiun itu ya. Nanti itu lokasinya. Dan untuk mobil sebelum dibawa pulang nanti pasti kita masuk ke tahap proses pengecekan. Nah, seperti itu. Ini yang bagian inputnya. Nah, itu masuknya di sini. Ini untuk mobil-mobil sudah laku.